Amerika Serikat mengungkapkan kekecewaannya terhadap kritik yang dilontarkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terhadap kebijakan AS terkait pengiriman senjata ke Israel. Pernyataan dari Gedung Putih muncul setelah pertemuan yang diadakan oleh Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, dengan dua pembantu utama Netanyahu untuk membahas perkembangan terkini di Gaza serta masalah strategis lainnya. Netanyahu, dalam sebuah video berbahasa Inggris mengklaim, Blinken telah menjamin kepada dirinya bahwa AS sedang berusaha untuk mencabut pembatasan terhadap pengiriman senjata ke Israel. Namun, pernyataan itu dibantah oleh diplomat tinggi AS sehingga menambah ketegangan antara kedua negara sekutu ini. Gedung Putih secara terbuka menyatakan ketidaksenangannya terhadap klaim Netanyahu. John Kirby, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, mengatakan AS telah dengan jelas menyampaikan kekecewaan atas pernyataan tersebut dan kekhawatiran mereka terhadap keakuratan klaim yang dibuat. Kirby menegaskan, AS terus memberikan dukungan keamanan kepada Israel, meskipun ada peninjauan terhadap pengiriman senjata tertentu, seperti bom-bom besar yang telah ditangguhkan sementara. Menurutnya, kabar soal pihaknya telah menghentikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Israel sama sekali tidak akurat. Pertemuan antara Sullivan dengan pejabat Israel Tzachi Hanepi dan Ron Dermer merupakan bagian dari serangkaian dialog strategis yang lebih luas antara kedua negara. Tapi Blinken menegaskan, pengiriman senjata ke Israel tetap berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu, situasi di Gaza semakin tegang dengan meningkatnya jumlah korban sipil. Pejabat kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas melaporkan lebih dari 37.000 warga Palestina meninggal dunia akibat serangan militer Israel yang dimulai setelah serangan Hamas pada bulan Oktober tahun lalu. Konflik ini juga menjadi sorotan internasional, dengan sejumlah negara dan organisasi meminta agar serangan militer di Gaza dihentikan dan menyerukan upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata. Sebelumnya, Biden telah memberikan peringatan keras kepada Israel terkait penggunaan kekuatan besar-besaran di Gaza, sampai menekankan komitmen AS terhadap perlindungan warga sipil di wilayah konflik. Hamas.